Okay, hai, assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, hari ini saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan iaitu mesin bone saw ataupun mesin untuk memotong daging frozen. Okay, di sebelah kiri saya ni adalah mesin bone saw yang berkapasiti besar. Kalau tuan-tuan dapat lihat, dia adalah standing. Okay, nampak tak kat sini? So, usahawan boleh kena dari posisi sebelah sini. Okay, pegang daging sama ada nak menolak menggunakan tangan ataupun menolak menggunakan pedal ni. Nampak tak? Kat sini. So dia boleh adjust dia punya size berapa banyak dia punya ketebalan dia. Berapa banyak nak nipiskan ke nak tebalkan, di sini dia ada sentimeter dia sini. Okey. Okey, dia punya kapasiti dia dia punya model ada JG300A. Okey. Dia punya output dia lebih kurang dalam 0.1 ke 1 T per TH. Okey, dia punya berat mesin ni 300 kilo. Okey, dia punya voltage dia 220 volt and then dia punya pulley diameter dia punya pemotong ni adalah sepanjang 300 mm ataupun 30 cm. Okey, selepas tu dia ada button emergency di sini. Okey. Button emergency, button on dengan mata pisau di sini. Okey. So, brand daripada ESC Food. Okey, kita bagi, kalau dapat lihat ni mesin dia standing. Okey. Dan kita ada yang kecil. Yang kecil ni adalah bone saw daripada ESC Food. Okey. Saya akan terangkan sedikitlah. Okey, ni adalah bone saw yang berkapasiti kecil. Okey, kalau dapat lihat ni bone saw berkapasiti kecil. Okey, sesuai juga untuk usahawan-usahawan yang kecil sederhana yang baru buka kedai membeli mesin ni. Harga mesin ni adalah RM2,900 sahaja. So, begitu mudah untuk menguruskan mesin ni. Letak atas meja, just operasi. Okey. Okey, kepada siapa yang berminat tentang mesin bone saw ni, bolehlah hubungi kita di kedai mesin makanan.com ataupun jangan lupa subscribe YouTube Wafi Industry Channel di YouTube untuk mendapatkan maklumat ataupun video-video tentang demo, testing, travelog untuk maklumat lanjut. Dan jangan lupa, bye.